Halo sahabat YouTube. Fitur share log atau kirim lokasi saat ini menjadi fitur yang sangat penting bagi kita. Hal ini untuk mengetahui keberadaan seseorang, baik itu pasangan maupun anak kita. Selain itu akan memudahkan kita untuk menuju ke tempat yang dibagikan tersebut. Namun sayangnya tidak semua orang tahu membagikan lokasi lewat Google Maps. Melalui Google Maps, kita bisa membagikan lokasi secara real time. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita buka aja aplikasi Google Maps yang ada di smartphone kita. Kemudian kita klik di gambar profil akun Gmail kita yang di kanan atas ini. Kemudian klik berbagi lokasi. Klik lagi di bagikan lokasi. Nah, di sini kita bisa setting waktu ya teman-teman ya. Misalnya 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Ataupun kalian bisa pilih hingga dinonaktifkan. Namun sini saya pilih yang selama 3 jam ini. Lokasi ini bisa kita bagikan melalui WhatsApp kita. Kemudian kita klik aja WhatsApp-nya. Kemudian klik lagi bagikan. Dan kita akan diarahkan ke aplikasi WhatsApp. Kemudian kita bagikan link ini kepada pasangan ataupun anak kita. Nah, ini linknya sudah terkirim. Dan saya akan membuka link ini di HP saya yang satu lagi. Nah, ini dia lokasi real time-nya ya teman-teman ya. Kemudian kita klik aja. Dan kita akan langsung dibawa ke aplikasi Google Map-nya. Dan di sini kita bisa melihat lokasi pasangan kita ataupun anak kita secara real time. Selain itu, di sini juga ditampilkan informasi baterai si pengirim lokasinya. Semoga tutorialnya bermanfaat.